Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di video saya ini. Terima kasih ya karena sudah datang berkunjung. Jadi teman-teman, hari ini saya mau bikin sedikit project lah, project kecil ya. Saya mau buat litter box untuk kucing-kucing saya ya. Nah, dengan saya sekarang ini ada kontainer ini ya. Saya tunjukkan dulu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Ini adalah litter box lama ya yang saya gunakan. Tidak lama dulu ya. Litter box ini tinggi ya, besarnya mungkin lebih daripada satu kaki besar lah, panjangnya tingginya 13 cm. Jadi litter box ini sudah lama saya pakai dan berhasil mengurangkan masalah pasir bertaburan itulah teman-teman ya. Tetapi saya tidak dapat menggunakan ini di dalam sangkar yang kecil, jadi saya mau desain dulu kemudian potong agar dapat masuk dalam sangkar yang lebih kecil lah. Jadi itu yang saya ingin lakukan pada hari ini, pada waktu ini. Alright teman-teman, kita mulai sekarang ya. Kita ukur dulu.
Oke teman-teman, kita sudah selesai memotong kontainer ini dan juga besi ini ya, BRC ini. Jadi BRC ini nanti teman-teman akan duduk di sinilah, gini ya. Jadi fungsi BRC ini ialah untuk menghalang kucing itu nanti terus melompat keluar ya teman-teman, dan membawa pasir-pasir keluar dari dalam ini ya. Jadi nanti bila sudah berada di dalam sangkar nanti teman-teman akan fahamlah kenapa desainnya begini ya. Jadi selepas ini saya akan bikin lubang di sini untuk memasukkan ini ya teman-teman, sipta ini. Oke teman-teman, sudah siap. Beginilah bentuknya ya. Inilah tempat kucing-kucing berpijak ya, sebelum mereka keluar. Mereka akan keluar dari sini nanti teman-teman, dari arah ini. Jadi ya beginilah bentuknya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, teman-teman, kita coba masukkan dulu dalam sangkar dan lihat bagaimana. Oke teman-teman, nah, ini dia sudah siap, boleh masuk dalam ini. Sangkar kecil saja teman-teman ya, mungkin lebarnya ini mungkin sekitar satu kaki lebih lah ya. Jadi nah ini yang saya katakan sebelum ini ya, sini
kucing tak boleh masuk ya. Jadi dia hanya ada satu arah saja. Jadi mau tidak mau pasnya naik atas itu sebelum turun ke bawah. Jadi mudah-mudahan lepas ini tidak lagi penuh dengan pasir-pasirnya ya. Ini ada dua litter box ya teman-teman. Saya suka yang tuh, coba dia tertutup habis, tetapi tidak boleh masuk sini ya teman-teman. Paksa buka cover teh itu. Dan yang satu itu cukup besar, juga tidak boleh masuk dalam ni. Jadi saya terpaksa buat yang inilah teman-teman. Ini dua litter box saya. Ini untuk kucing besar ya teman-teman, bukan kucing kecil. Jadi lihat tuh, sudah ada pasir-pasir di tepi situ. Alright, saya akan masukkan pasir-pasirnya teman-teman. Teman-teman, nah, itu saja video kita untuk kali ini ya. Kerja saya pun sudah selesai dan saya mau mandi berpeluh sudah ini teman-teman. Alright, kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.